Indonesia Morning Show, tanggal 26 Agustus 133 tahun lalu, Gunung Krakatau meletus dan menimbulkan dampak yang dahsyat. Selengkapnya dalam Today's History. Gunung Krakatau merupakan gunung berapi yang berada di Selat Sunda, tepatnya antara Pulau Sumatera dan Jawa. 26 Agustus 1883, gunung api ini meletus dan berdampak besar bagi dunia. Daya ledak Krakatau diperkirakan 30.000 kali lipat bom atom yang meledak di Hiroshima dan Nagasaki. Gempa ledakannya membahana terdengar hingga pesisir pantai Australia dan Afrika. Akibat letusan ini, sekitar 36.000 jiwa meninggal dunia oleh awan panas dan tsunami dari gempa vulkanik yang ditimbulkannya. Abu vulkanik dari letusan Gunung Krakatau sempat menutupi sinar matahari hingga menimbulkan musim dingin panjang di belahan Eropa dan Amerika. Letusan yang dahsyat ini membuat dinding kaldera Gunung Krakatau hancur dan menimbulkan gunung berapi baru yang kini disebut sebagai Gunung Anak Krakatau. Dan tepat hari ini juga dan hingga nanti tanggal 28 Agustus ada Lampung Festival Krakatau. Jadi banyak sekali acara yang bakal digelar di sana di Lampung. Ada jelajah pasar seni, jelajah layang-layang, jelajah rasa, itu puncaknya tanggal 28. Jadi makan gratis dan ada parade dari berbagai daerah. How lovely. Berangkat ke Lampung ya.